Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du Saudara saudariku dimanapun Anda berada kembali berjumpa dalam program Pertanda Pernah tahukah Anda? Pernah tahukah Anda? Bahwa Imran alaihi salam bukanlah seorang nabi namun keluarga besarnya begitu dimuliakan dalam Al-Qur'an bahkan terpilih menjadi satu di antara 114 surah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Pernah tahukah Anda bahwa Imran alaihi salam menyiapkan keluarga besarnya bukan sekedar menjalin rumah tangga biasa namun kompak dengan istrinya Hanna alaihissalam membangun tarbiyah yang kuat dalam kehidupan rumah tangga yang dihias dengan bingkai samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Pernah tahukah Anda bahwa Emran dan Hanna keduanya kompak menyiapkan generasi terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bahkan dimulai dengan perencanaan Sejak sebelum Hana mengandung, mesti ada keturunan yang dekat dengan Allah, menjaga martabat, dimuliakan dalam lingkup dunia akhirat, dan membawa kebanggaan keluarga besar ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tahukah Anda bahwa pendidikan menyiapkan generasi terbaik ini dimulai oleh Hana sejak janin berada dalam kandungan? Sejak beliau tengah mengandung sudah bernazar, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak bayi yang dikandungnya diberikan taufik oleh Allah menjadi hamba terpilih dalam keadaan yang dekat dengan Allah, mengabdi dalam nilai ketaatan dan mendapatkan bimbingan serta penjagaan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah tahukah Anda bahwa ketika bayinya terlahir harap-harap lahir lelaki tapi Allah menetapkan perempuan namun dahsyatnya ia diberi nama dengan nama sesuai perencanaan semula sebagai hamba yang menjaga diri dari segala perbuatan yang tidak Allah ridai sekaligus bisa membangun ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sang pencipta alam Maryam itu nama yang disematkan kepada anak yang baru terlahir ini sekaligus disertai iringan doa agar ia dijauhkan dari bisikan-bisikan setan yang bisa menjerumuskan dalam perbuatan durjana yang paling dalam. Pernah tahukah Anda bahwa Imran dan Hannah tidak sekedar mencukupkan harapan pada sebuah doa yang dibangun ketika bayinya mulai terlahir dengan cita-cita yang teramat tinggi? Namun keduanya kompak menyiapkan tempat terbaik bagaimana Hannah bisa menyiapkan anak perempuannya Maryam agar terkonsentrasi bisa mendekat kepada Allah dengan cita-cita yang telah digariskan disepakati dengan suami yang sangat dicintai mihrab menjadi tempat pilihan Pernah tahukah Anda bukan sekedar mihrab yang disiapkan agar ia berkonsentrasi beribadah dengan baik Maryam bisa mendekat kepada Allah dengan maksimal. Namun Imran dan Hanna punya visi bahwa ibadah mesti disertai dengan ilmu yang benar. Pembimbing yang tepat, bimbingan yang sesuai. Maka dipilihlah orang paling pintar, bijak, saleh di zamannya yaitu Zakaria alaihi salam. Seorang Nabi dekat dengan Allah, seorang pintar, bijak dan mampu membimbing anak bernama Maryam. Pernah tahukah Anda bahwa ketika perencanaan sudah dilakukan, cita-cita sudah dibangun, nama disematkan, doa dilantunkan, dimohonkan dan tempat disiapkan, pembimbing diadakan, petunjuk dimintakan kepada Allah. Apa jawaban dari semua itu? Maka Allah langsung menerima seluruh ikhtiar itu, mengambil alih seluruh tarbiyah pemberian rizki untuk Maryam, perhatiannya lantas berfirman yang diabadikan firmannya sebagai informasi kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Dan dari semua ikhtiar itu, maka Allah menerimanya lantas memberikan perhatian kepada Maryam dari sejak tumbuh berkembang sampai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh etape kehidupannya dengan penjagaan yang terbaik. Pernah tahukah Anda bila Allah sudah menjaga seorang hamba, maka tidak berkehendak ada hamba lainnya untuk turut campur dalam penjagaan dan pemberian perhatian yang dimaksudkan sehingga selevel Nabi Zakaria pun setiap mengantarkan kebutuhan Maryam, maka Allah sudah menyiapkan sebelumnya. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria alaihi salam, sang murabbi Maryam, sang pengasuh Maryam, sang pembimbing Maryam, yang mengantarkan segala kebutuhannya sebagai ikhtiar kemanusiaannya, maka setiap datang ke mihrab Maryam sudah menemukan seluruh kebutuhan Maryam sampai beliau berkata, "Ya Maryamu anna laki hada. Wahai Maryam, dari mana semua ini?" Tahukah Anda orang-orang yang diberikan tarbiyah uluhiyah, didekatkan dirinya kepada Allah sejak ia dini membangun ketaatan, membangun ketakwaan, dan membangun satu kedekatan yang luar biasa sehingga tidak keluar di lisannya kecuali semua yang mendekatkan dirinya dengan Allah. Maka Maryam berkata, qalat huwa min indillah. Ia berkata, paman, wahai pengasuhku, semua yang engkau dapati ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda? Saudara, saudariku, Maryam bukan nabi. Maryam bukan rasul. Imran bukan nabi. Imran bukan rasul. Pun demikian Hannah. Keluarga ini manusia seperti kita namun mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala karena ia mereka membangun tarbiyah usariyah, tarbiyah keluarga yang bercita-cita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah ingin memberi pesan bahwa manusia manapun, walaupun bukan Nabi, bukan Rasul, namun berusaha membangun ketakwaan dirinya kepada Allah, membangun cita-cita. Sejak dini, siapkan anak Anda mau punya passion apa. Apakah seorang ahli tafsir? Apakah seorang ahli hadis? Apakah seorang ahli fiqih? Siapkan bahkan sebelum ia hadir dalam kandungan. Berikan ia nama sesuai dengan harapan cita-cita yang orang tuanya telah menyiapkan dia jika ingin menjadi ahli Quran misal berikan nama Muhammad Ahlul Quran jika ingin menjadi paham hadis misal berikan nama Muhammad Fahimul Hadis jika ingin menjadi ahli fiqih misal berikan nama Muhammad Faqihul Islam seperti Hannah dan Imran memberikan nama Maryam sesuai dengan cita-cita keduanya Berikan fasilitas tempat yang menjadikan anak yang diharapkan dengan nama yang disematkan dekat kepada cita-cita yang telah ditetapkan, Muhammad ahlul Quran berikan tempat yang bisa membuat ia lekat dengan Al-Quran. Hiasi tempatnya dengan hiasan mushaf yang mudah untuk dibaca, mudah ditemukan, mudah untuk digali, mudah untuk dipahami, dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, cari, temukan, pembimbing, terbaik. Yang bisa mengarahkan anak itu sesuai dengan harapan, cita-cita, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ikhtiar ini telah sempurna, maka biarkan firman Allah yang berbicara, biarkan takdir Allah yang berjalan, dan biarkan kekuasaan Allah yang meneruskan seluruh ikhtiar-ikhtiar kita untuk menyempurnakan jawaban dari apa yang dijanjikan. Allah berjanji akan menerima, Allah berjanji akan merawat, memerhatikan, dan memberikan segala hal yang dibutuhkan dalam pertumbuhan setiap generasi yang dicita-citakan. Pernah tahukah Anda bahwa semua kisah tadi terkumpul dalam Al-Quran surah ketiga dengan namanya Ali Imran, keluarga besar Imran. Dibuka dari ayat ke-33 sampai dengan 30. Pertanda pernah tahukah Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.